pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangannya. Tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri. Harus bisa kita jaga. Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori, dan kita juga tahu jadi kalau ke lapangan juga bekerjanya sangat detail. Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN, betul. Siap. Terima kasih Bapak. Yeah. Terima kasih Pak Presiden. Nanti langsung ke Pak Zulbay.